Canon tetap berfungsi normal di waktu itu di daerah waktu itu di bawah teman saya ke daerah kutub itu masih berfungsi dengan baik. Dia kebetulan waktu itu bawa dua, satu mirrorless memang dari brand lain itu tapi LCD-nya mungkin ya atau gimana. Yang satu lagi SLR Canon itu nyala. Tapi kalau dari mirrorless Canon saya belum pernah coba. Jadi saya belum bisa kasih inputan mengenai bisa apa tidaknya ke medan-medan yang ekstrim. Lalu tadi pertanyaan selanjutnya tentang kamera ada yang kedalaman ya? Ya itu juga sama sih Pak, jawabannya seperti itu. Ada kamera-kamera Canon yang seperti kamera pocket memang didesain untuk crossing, jadi bisa dibawa ke kedalaman air. Kalau di mirrorless ini nggak ada crossingnya. Nah, ada juga kamera pocket Canon itu seri D30 itu emang bisa dibawa ekstrim untuk medan-medan tertentu langsung bawa ke dalam air tanpa housing. Tapi untuk rajin itu tahan kebetulan jadi dilempar dari seperti itu jatuh itu nggak apa-apa tahan kebetulan terus tahan air juga bisa menyelam juga. Jadi kalau teman-teman yang biasa nyelam akan familiar dengan seri G ya, dengan housing itu favorit G12 itu kemarin ada beritanya yang katanya nyelam 2 tahun ditemukan itu masih nggak ada masalah beritanya apa ini ya. Kalau yang untuk underwater emang lebih kita lebih sarankan pakai seri G yang lebih memang housingnya juga merek Canon gitu, jadi sudah teruji untuk underwater gitu, dan kualitasnya pun sudah oke. Itu untuk tadi jawaban kamera. Nah kalau printer masalah setelah mati lampu bisa tetap menyala kurang lebih 5 menit. Nah itu kalau saya nggak tahu ya, kalau saya rasa seluruh printer merek apapun akan mati pak. Kalau disini mati. Setahu saya ya pak ya, itu listrik mati ya pasti printer mati, kecuali mungkin terpasang UPS sejenisnya itu mungkin akan tetap menyala. Tapi kalau listrik kalau tanpa bantuan apapun listrik mati pasti mati. Kalau yang nggak terlalu sering, saya rasa nggak akan terlalu jadi masalah. Tapi elektronik apapun, kalau baik komputer, printer, listrik tiba-tiba mati sering sekali ya. Kalau hanya sesekali ya masih akan wajar sih. Saya rasa nggak akan mempengaruhi elektronik itu sendiri. Tapi kalau terlalu sering, mungkin akan ada pengaruhnya. Lalu kertas tadi ya, kertas ketebalannya berapa dan bisa di ketebalan berapa itu? Sebenarnya standar printer pada umumnya. Tapi Canon juga memiliki kertas pak. Ini contohnya di depan. Ini adalah kertas-kertas semuanya hasil yang ini berbeda-beda ini kertasnya. Nah ini semuanya merek Canon juga. Nah yang paling tebal itu ada di gramasi 300. Karena ini kemajuan teknologi, Canon boleh menerobos yang saya tanya tadi. Ketika padam, dia masih bisa sini. Ini masukan aja. Iya. Karena kadang kalau kan tanya pakai power, sambung di komputer, dia padam, tapi powernya masih nyala, maka komputernya tidak padam walaupun listriknya sudah padam, dia masih nyimpan. Bagaimana kalau yang teknologi dari Canon ini bisa masuk ke itu ketika padam dia masih bisa menyimpan daya itu mungkin terobosan baru ini justru kan Mas Rian misalnya oke mulai tapi di mana tuh nggak ada sering mati lampu juga karena sering mati lampu makanya itu tadi apakah ini ya saya mau bertanya ya maksudnya terlepas dari apapun itu apakah dengan sering